Sosok Tengku Teji, suami Tyas Mirasih menjadi sorotan. Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Teji disahkan pada Minggu dengan mas kawin 50 gram logam mulia. Siapakah sosok Tengku Teji, suami dari Tyas Mirasih? Pernikahan Tyas Mirasih dan Tengku Teji digelar di The Manor Cinere Depok, Jawa Barat. Hubungan keduanya sempat diwarnai isu selingkuh. Pasalnya keduanya masih sama-sama terikat pernikahan sebelumnya, lantas kemudian bercerai dengan pasangan masing-masing. Sebelumnya kedekatan Tyas Mirasih dan Tengku Teji sempat disebut selingkuh lantaran keduanya diketahui masih punya pasangan. Namun pertengahan tahun lalu Tyas Mirasih dan Tengku Teji akhirnya mengumumkan berpacaran. Hingga kemudian keduanya memutuskan menikah tepat pada Minggu 20 Agustus 2023. Untuk Tyas Mirasih, Tengku Teji telah menyiapkan mas kawin, sementara Tyas Mirasih juga telah menggelar acara pengajian menjelang pernikahan. Inilah sosok dari Tengku Teji, pria yang menikahi Tyas Mirasih pada Minggu 20 Agustus 2023. Ternyata duda dua anak dan terpaut usia 7 tahun lebih muda. Kabar bahagia itu pun datang dari pasangan Tyas Mirasih dan Tengku Teji. Meskipun terpaut usia 7 tahun lebih muda, Tengku Teji mantap untuk menikahi Tyas Mirasih. Pernikahan itu mereka gelar dan laksanakan pada hari Minggu. Diketahui Tengku Teji disebut sebagai aktor hits di TikTok. Sosok Tengku Teji adalah salah satu aktor yang berasal dari Indonesia. Dilansir dari tribunstyle.com dengan judul Sosok Tengku Teji, calon suami Tyas Mirasih, duda dua anak yang terpaut usia 7 tahun lebih muda. Tengku Teji merupakan aktor kelahiran Medan 16 Agustus 1994, usianya kini baru 27 tahun. Awalnya nama Tengku Teji atau Tengku Teji dikenal saat bermain dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Pada sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Tengku Teji memerankan tokoh serigala jahat bernama Vino kala itu. Bukan tanpa sebab, peran tersebut ia dapatkan lantaran memiliki wajah berperawakan tegas. Tengku Teji juga sering menghiasi beragam judul sinetron, ATV, webseries hingga film sejak mulai karir di tahun 2013 silam. Beberapa film yang pernah diperankan oleh Tengku Teji diantaranya Oops, Ada Pampir, dan Marley yang dibintanginya bersama Tyas Mirasih. Selain itu, ia juga pernah terlibat film webseries yang juga dibintangi Cucipa bersama Rangga Azob berjudul Omen. Tak hanya itu saja, ia juga cukup dikenal sebagai aktor yang hits di TikTok. Hal tersebut lantaran Tengku Teji kerap mengunggah beragam konten kocak dan seru lewat TikToknya. Sementara kehidupan pribadinya, Tengku Teji sudah pernah menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Danisa Hairia lalu bercerai. Pernikahannya dengan sang istri berlangsung pada 27 September 2017 lalu. Dalam pernikahan itu, Tengku Teji memiliki dua orang anak. Akan tetapi saat itu pernikahannya berujung kandas lantaran Tengku Teji disebut berubah sejak menjalani syuting Marley. Menurut sang istri, sejak saat itu Tengku Teji sering bersikap kasar kepadanya. Bahkan dengan sengaja meminta agar sang istri tidak mengontak dirinya selama 2 bulan dengan alasan ingin fokus untuk syuting film. Hingga akhirnya kini berhembus isu perihal perselingkuhannya dengan Tengku. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.